Orang yang redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang faham konsep ujian. Tak apa. Ujian ni mai teruk. Ibarat macam ujian ni dia mai sekali tu besar. Tapi dia akan hilang sedikit demi sedikit. Lebih-lebih lagi kepada orang yang redha. Ujian itu tak dianggapnya ujian, tapi dianggapnya ialah kurniaan. Allahumma salli ala sayyidina. Subhanallah, kita ni dalam dunia ni kita takkan sukses. Kita akan lepas satu ujian, kita akan jumpa lagi ujian. Lepas satu ujian, kita akan jumpa lagi satu ujian. Ujian selagi tak mati, lagi itulah kita akan ada ujian. Kecuali kita mati sebagai seorang yang beriman dan mendapat keridhaan Tuhan. Ya, kalau kita mati dalam keadaan kita tak mendapat keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jumpa ujian, kita akan jumpa yang lebih besar daripada ujian yang kita tempuh dalam dunia ini. Apa dia? Sisaan Tuhan sampai menjelang kebangkitan. Ha, tapi kalau orang tu redha menghadapi hujan hidup di dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk dalam kubur, selesai malaikat tanya 5 soalan, dapat jawab dengan mudah. Jadi lepa ni macam duduk dalam taman, duduk atas kerusi di taman, duduk syok-syok, duduk sembang, santai. Jadi begitulah umpama, begitulah orang yang duduk dalam masuk dalam kubur mendapat keridaan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.